wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Aquarium Channel, channelnya Pak Liwak Ngapak, rekor ngapak para kepetan. Sampun Pak. Dan ini saya berada di lapaknya Pak Sugi, di belakang saya lapak spesialis koi ya, teman-teman. Dan ini lapaknya Pak Sugi. Dan nanti kita tanya koleksi di lapaknya Pak Sugi ya teman-teman. Kali ini Pak Sugi bawahnya tuh banyak banget. Nanti kita lihat koleksinya Pak Sugi. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwa Aquarium, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa. Dan ini saya berada di lapak yang terbuka ya teman-teman. Lapak kebanyakan di sebelah sini itu koi. Dan langsung saya mau menuju ke lapaknya Pak Sugi dan menyapa Pak Sugi yang agak lama nggak mampir. Pak Sugi, sehat? Alhamdulillah sehat. Sukses? Insya Allah. Alhamdulillah. Stoknya banyak ya Pak Sugi? Banyak. Untuk stoknya Pak Sugi, langsung saja kita cek satu persatu stoknya Pak Sugi. Oh, tinggal sepertiga. Ternyata sebanyak ini stoknya Pak Sugi sudah sepertiga. Nah, ini saya baru datang ke lapak Pak Sugi, tadi sudah muter-muter tapi ini baru datang ya teman-teman. Langsung kita ke stok yang pertama Pak Sugi, yang paling besar apa yang paling kecil nih? Yang paling besar. Oke, untuk lapak ke yang paling besar 55 cm. Jenisnya apa Pak? Siro soa 50 cm, jantan semua? Jantan. Dua-duanya jantan? Jantan. Harganya Pak? Harganya cukup 600 ribu dua ekor. Cukup 600 ribu dua ekor. Harga masih nego apa Pak? Tuh kayak net loh Mbak. Oh, harga net, kita cek. Kalau yang ini 700 ribu tiga ekor. Oke, ini yang 700 ribu, kita cek yang ini dulu ya Pak ya. Ini yang harga netnya berapa Pak? 600 ribu. Udah dapet soa sama siro dengan ukuran 50 cm up, cuma 300 ribu. Jantan semua, jantan semua ya teman-teman. Penampakannya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini untuk sektor lagi yang lebih besar sebelah sana nih ya. Ini yang 700 Pak. 700 tiga ekor. Ini yang 700 tiga ekor. Jenisnya apa Pak? Koromo sanke. Koromo sama sanke 700. Size-nya berapa ini ya Pak? 40-45. 40-45. Ini main bareng ini. Ini juga net Pak, harganya Pak. Nanti kalau ada yang tanya, stok di rumah ada nggak yang kayak gini Pak? Stok di rumah sementara nggak ada, bawah. Oh, ada di bawah semua. Stoknya berarti tinggal yang di pasar ya. Untuk nanti tanya-tanya stok dan stok terbaru dan yang masih, nanti bisa hubungi Pak Sugi Ono. Nomornya ada di admin Takwa Aquarium ya teman-teman. Terus yang ini Pak, stok yang ini harga berapa Pak? Yang ini harganya 200 ribu. Di sini 25 ekor. Harga netnya ya 6 ribu. Harga netnya 6 ribu lah ya. Kalau yang ini lebih murah. Kenapa itu lebih murah Pak? Lebih murah ya, lebih kecil sih ukurannya. Ini yang 4.000, ini yang 6.000. Ini yang 6.000. Oh, ini 6.000, ini yang 4.000. Oh, kebalik. 4.000. Kita lihat yang harga 6.000. Ada penghapusan. Ini yang 3.000 aja, Pak. Ya, nanti ke sana. Ini yang harga 6.000. Monggo, Mas. Pak Sugi murah-murah. Buat cilik. Silakan Pak Sugi dilayani. Ya. Ini yang tanam kok itu. Tanam loro padha. Iya, Mas. Nah, sebelah sini geser Pak Sugi, bukan yang arah Singanyang. Ini yang harga 6.000 masih. Ini yang 4.000. Ini yang harga 4.000.
Oh, kan maning mas sing gede. 400.000 malah satu kumon sama dua sowa gendre. Wow, ini paket berapa? 400? Ya, 400.000. Ini yang kumon ini. Ya. Kumon sama soa sama apa gue? Sanke. Apa soa semua? Soa sama kumon. Soa semua gendre. Paket 400.000. Gendrin semua ya, mas? Gendrin. Paket gindrin. Size-nya berapa ya, mas? Ini 40-45 sama. 40-45 cm. Iya, nah mas, monggo mas. Ini yang jumbo, mas. Nek nyempil oleh apa, mas? Nyempilnya. Nyempil. Anaknya tak lagi. Anggar disempil angel jane, mas. Mendingan pakai tam jenengan, oh dia lebih murah. Kita sembil harganya harga paket tuh yang jenengan ya keberatan. Harganya harga paket tuh jenengan mampu kita lu sakit cici gue orang demoran. Tapi anggar kafe kurbi tuh ngatus tentu. Anggar cici pira. Anggar misalnya mas yang nyempil cici. Orang kan tentu sakit. Cici tuh lu sakit mas anggar nyempil mas. Tadi ya harga edisi khusus paket dan harga eceran itu lumayan jahit. Satu paket seperti ini harganya rekornya satu kita 350 ya, jadi lebih murah ke paket. Apa koleksinya lagi main-main. Misalnya kita milih siji ya kayak gara-gara beda atau? Jadi murah paketan ya? Murah paketan. Tetap di lapak Pak Suki harga murah paketan. Males bongkar-bongkar ya. Keren banget. Ini mas Herb nyempil sing apa? Mas Herb nyempil yang mana mas? Sing lanang ini. Lanang ya mas? Lanang loro lanang kabeh. Koromone lanang kabeh. Kene mas. Nek nyempil 350 nek lo nek 700. Masih stoknya Pak Sugi. Yang ini berapa Pak? Yang ini murah. 200.000 sih pira Pak? 60 ekor. Neko masih neko. Ini kan jutir, harga pira jutir? Isi? Apa? Apa sih jenis apa sih siro? Soa siro. Insya Allah ibu pakai Pak Sugi di karantina kafe. Apa Pak Sugi lanjut dengan si ibu? Makasih ya. Sukses kan selaris alhamdulillah. Oh, black ball ini masih lanjut lagi. Kalau mana ya? Luar biasa. Saya mau langsung nih, lama nggak mampir lah pakai busri. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Dua minggu bapaknya sakit. Iya tipes jadinya agak lama Pak. Mampirlah pakai Pak Sri. Wow lumayan. Bu sehat Bu. Alhamdulillah. Iya Bu Joko terus meriang dari orang pasar. Oh iya. Rung minggu Pak. Orang pasaran. Stoknya mana teman ya Pak? Begini. Piran ke Pak? Ini harganya beda-beda. Ini soal kuecol, dua ekor. Sarga sisi, dua ekor. Soal sisi, satu ekor. Dan platinum, atau standar. Dan platinumnya
apa? Antara subjek dan tes itu kalau setelan itu 252 ekor. Satu pasang ya berarti ya? Sepasang platinum 250. Ini untuk lapaknya Bu Sri ya teman-teman. 35-an ya Pak? 32. Nah, suadu itu nih Pak? Suadu itu satu yang 33 cm ya. Ini? 250. Ini 250 ya Pak? Iya, yang itu. Ayune ya? Iya, cakep. Yang itu 28 cm, satu ekor itu harganya 200. Yang biasa 200. Yang suadu itu. Oh, itu yang kecil ya? Yang kecil. Yang ini nih ya? Itu 200. Ini 250, yang ini yang 350. Iya, 250 ini. Oh iya. Ini 200. Kalau yang biasa Pak, yang kalau yang biasa itu harganya 100. Ini yang 100. Iya, 100. Oke, okay. Ini untuk yang hitam. Ya, hitam karasu itu 200-an itu. Ya, karasunya 200. Ya, satu stel itu 400. Oh, itu sepasang ini, juga ya, Pak? Ya, sepasang. Jantan betina ya. Sepasang doitsu 400. Iya, yang terakhir juga jantan betina. Yang cari sepasang-sepasang di lapaknya Pak Sri lagi ready ya, Pak? Iya. Nanti bisa hubungi dia minta ke akuarium. Ada sepasang platinum, sepasang karasu, soa doijo ada 300. Iya, tapi banget ya. Mama mau lihat konser ya. Ebit Kiade ya. Ini 350 untuk beli sini. Cakep-cakep banget tuh Pak. Ya, lumayan. Ya, apik Pak, harga eceran lah ya Pak. Ya. Nanti itu harga masih nego ya Pak. Harga masih nego. Harga masih nego. Nanti nego-nego sendiri sama ya. Pak Sri lah. Untuk kualitas ikan nanti teman-teman bisa nilai sendiri. Untuk warna pola ya. Ini stok yang sebelah di dalam, yeah. Ada yang di luar juga, ini masih ada. Ini berapa ini Bu Sri Slayer? Slayer 90 ribuan. Ini serba 90? Iya, 90 ribuan. Oh, sama? Ini sama? Sama, iya, sama. Besar kecil sama. Tapi ukurannya beda ya Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting yang beli bahagia semua. Pilih yang besar, harganya sama. Oh aku Slayer. Oh aku Slayer, 90 ribu. Soalnya 90.000 Pak. 2 seti aja ya. Soalnya ya 90.000. Ini yang di sini harganya sama. Kan tinggal pilih lah ya. Iya. 90.000 tinggal pilih. Tapi kelakannya juga strong-strong ya Pak. Kita juga sama di harga 90.000. Nah ini yang kecil ini juga sepasang apa Pak? Ini enggak ya? Setelan ada yang tidak setelan. Harganya acak. Itu ada dua jenis ukuran. Yang karasu itu ada yang size-nya 18 cm itu sekitar 3 ekor. 3 ekor. Terus yang karasu yang gede itu ada 3 ekor. Kemudian platinumnya ini setelan juga. Eh bukan, ini jantan semua. Jantan semua. Harganya berapa itu Pak? Ini harganya 75. Satunya apa so? Satu ekor. Satu ekor. 75. Ini semua harganya 75 lah. Oh semua 75 mili ya? Kecuali yang kecil ini. Yang berapa ya? Ini harganya 40 ribu. Yang 3 ekor itu. Yang 2 ekor. Berarti harga menyesuaikan ya Pak? Iya, ukuran dan size-nya juga. Size-nya lebih kecil. Kalau yang ini Pak, yang ini? Ini 25 ribuan. Itu murah ya Pak. Iya, beli itu di orang di tengah. 25 ribu. Size-nya sih berapa ya Pak? 15 cm? 18 cm ya. 18 cm. Ada yang 19, 19, 22. Ini harga ecernya Pak? Harga ecernya ya itu 25. Ecer sama beli banyak harganya sama. Mas nikah kelapa bagus. Cuma 25. Harganya murah lah ya, termasuk murah. Dengan kualitasnya juga udah bagus ya Pak. Kualitasnya bisa. Pemirsa bisa saksikan sendiri lah, dilihat sendiri.
masih dibandingkan dengan lainnya harga terjangkau. Dari berbagai ukuran dari harga 25, 75, 90 dan ini yang ratusan ribu. Yang 200, 250 dan yang 100 ribuan. Tetap industri ya, nanti teman-teman bisa hubungi Tapa Aquarium jika ada yang berminat. Bisa hubungi saya langsung lewat HP. Ya siap, makasih ya Pak Sri, Pak Udin, okay. Terima kasih, jalannya sudah selesai ya teman-teman, waktunya pulang. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Tapa Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.